Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo 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 sahabat YouTube. Kembali lagi bersama Latif Channel. Hari ini hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Saya sedang berada di samping stasiun kereta cepat dan kereta api. Di mana stasiun ini adalah stasiun yang berdekatan langsung, yaitu stasiun Padalarang kereta cepat kereta Bandung dan stasiun kereta api kita. Saat ini pembangunan sudah 82% pembangunan jalur trek kereta cepat Jakarta Bandung. Dan kita akan lihat jalur trek atau jalan layang kereta cepat ya guys ya. Di sini belum ada pemasangan kabel OCS ya guys ya, atau kabel persinyalan. Tapi di daerah kawasan timur sudah selesai pemasangan guys. Pemasangan baru sampai sini guys ya. Ini guys, terlihat tiang OCS sudah berdiri tegak dan sudah dipasang kabel guys ya. Kabel persinyalan kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi pemasangan kabel OCS ini, kabel persinyalan baru sampai sini guys, sampai di depan saya di sini guys. Nah, sudah rusak gitu ya. Dari sini sampai stasiun Tegaluar sudah dipasang kabel persinyalan kereta cepat. Tinggal menunggu stasiun ini beres, akan dilanjutkan dari sini sampai ke tunnel inlet ya guys ya, inlet 10 ya guys. Soalnya pemasangan dari sini diloncat guys, pemasangan kabel ini sampai inlet 10 belum terpasang guys ya. Tapi dari inlet 10 sampai Bekasi sudah dipasang kabel persinyalan kereta cepat Jakarta Bandung atau instalasi guys ya, instalasi guys ya. Jangan lupa guys, tonton terus video saya sampai selesai, like, subscribe, dan komen. Pembangunan stasiun ditargetkan selesai pada bulan Juli guys ya. Karena bulan Juli nanti kereta cepat Jakarta Bandung sudah dioperasionalkan guys ya. Jadi sudah difungsikan guys ya. Sedangkan rangkaian kereta cepat sudah berdatangan guys ya. Kemarin saya lihat ada 10 apa-apa guys. Info dari teman-teman sudah 8 guys ya, 8 set guys ya. Ini nampaknya ada kereta api yang akan melaju ke arah timur guys, atau arah Cakek guys ya, Cilengka. Oh ini keretanya kereta Cibatu ya guys ya, bukan KRL ini guys. Jembatan baja ya guys ya, dimana jembatan baja ini adalah jembatan satu-satunya yang terbuat dari baja ya guys ya. Jembatan baja satu-satunya yang ada di kereta cepat Jakarta Bandung.
Dan saat ini di sini cuacanya agak mendung-mendung dan panas, guys. Antara panas dan mendung, ya, kelihatan mendung, guys. Di sana mendung dan di tempat saya nih panas, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo 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 sahabat YouTube, kembali lagi bersama Latif Channel. Hari ini hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Saya sedang berada di samping stasiun kereta api dan di sebelahnya ada sedang ada pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Kita akan lihat daerah kawasan halo 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 sahabat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Latif Channel. Hari ini hari Selasa tanggal 21 Februari 2023. Saya sedang berada di depan stasiun 4 Jakarta Bandung, sedang memantau perkembangan proyek cepat, proyek pembangunan stasiun. Dan saat ini sudah terpasang kerangka-kerangka baja atau kerangka ini, guys, ya, karena baja yang